Ya oke, terima kasih dari teman-teman UBS TV ya. Jadi gini, nah ini hari ini adalah hari di mana SMA Muhammadiyah Tonjong atau biasa disebut SMAMTO ya, itu melaunching Balai Kerja Khusus atau singkat BKK dalam rangka apa? Dalam rangka menyalurkan alumni-alumni dari SMA Muhammadiyah Tonjong yang pada kenyataannya memang tidak semuanya itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi hanya kurang lebih 5-10% yang lanjut kuliah, dan kita menyalurkan untuk anak-anak yang tidak melanjutkan kuliah itu ke dunia kerja. Alhamdulillah kita sudah punya BKK, saya sebagai Ketua Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Tonjong sudah mensupport, mendukung adanya pendirian BKK ini dan sudah bekerja sama dengan salah satunya adalah pabrik sepatu PT Bintang Indokarya Gemilang atau BIG yang merupakan produsen sepatu Adidas di Tanjung Brebes. Tentu saja ada juga perusahaan lain yang juga bekerjasama seperti PT SMJ, Solaria Restoran, dan lain sebagainya. Kedepannya kita harapkan SMA Muhammadiyah menjadi SMA yang unggul, yang menjadi pilihan orang tua dan anak-anak lulusan SMP atau MTs untuk melanjutkan sekolahnya di tingkat menengah, yakni di SMA Muhammadiyah Tonjong, karena kita punya program, yakni selain siap untuk kuliah juga siap untuk bekerja. Begitu. Jadi untuk BKK ini, setiap harinya BKK SMA Muhammadiyah Tonjong buka ya, dari hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 3.30 untuk menerima pendaftaran kerja, baik dari alumni SMA Muhammadiyah Tonjong sendiri maupun dari alumni sekolah lain yang ada di Brebes ini. Bahkan luar Brebes, mungkin dari Aji Barang, Gumelar, dan sebagainya, boleh mendaftar di SMA Muhammadiyah Tonjong, yakni di Jalan Raya Tonjong sebelah barat kantor BRI. Itu yang sekarang berlangsung di SMA Muhammadiyah Tonjong. Dan jangan lupa ya, untuk para alumni SMP atau MTs dan juga orang-orang tua di manapun berada, untuk menyekolahkan anaknya di SMA Muhammadiyah Tonjong. Karena SMA Muhammadiyah Tonjong sudah berbenah, sudah berubah, dan siap untuk mendidik anak, siap kuliah maupun siap kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansori Eskom, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Tonjong. Alhamdulillah, kami telah melaksanakan kegiatan pelepasan kelas 12 sejumlah 36 siswa. Alhamdulillah kami sudah lepaskan agar mereka bisa fight di dunia yang nyata di masyarakat, sehingga mereka semuanya itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi dirinya, bagi keluarganya, juga bagi bangsa dan negara. Alhamdulillah juga SMA Muhammadiyah Tonjong juga telah meluncing adanya bursa kerja khusus SMA Muhammadiyah Tonjong, yang diharapkan nantinya SMA itu bisa menyalurkan tenaga kerja kepada perusahaan-perusahaan atau PT yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Kami SMA Muhammadiyah Tonjong sudah berdiri lama, ya, sekolah kami berdiri lama dari tahun 1987 hingga sekarang. Alhamdulillah masih eksis, masih diberikan kepercayaan amanah oleh masyarakat sehingga kami masih berada. Dan mudah-mudahan dengan adanya SMA Muhammadiyah Tonjong ini bisa membawa masyarakat Kecamatan Tonjong dan sekitarnya itu terentaskan dari kemiskinan, terutama miskin ilmu ya, sehingga Muhammadiyah datang sebagai pencerah untuk mencari atau memberikan pencerahan kepada masyarakat. Di SMA Muhammadiyah Tonjong memiliki banyak keunggulan, diantaranya selain kami melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kami juga ada kegiatan ekstrakurikuler
berupa pelatihan komputer, olahraga, kemudian kepanduan dengan Hizbul Wathon, pengganti pramuka, kemudian ada keorganisasian. Dalam hal ini kami ada organisasi remaja, pelajar namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, salah satu ortom yang ada di Muhammadiyah yang membidangi anak-anak remaja, baik yang sekolah ataupun yang tidak sekolah. Kemudian ada ekstra unggulan yang diberikan atau dilakukan oleh SMA Muhammadiyah Tunjung dan sudah berjalan adalah ekstra desain grafis, kemudian ada ekstra melukis, ya, yang diharapkan juga dengan ekstra-ekstra itu siswa-siswi SMA Muhammadiyah dapat mengembangkan potensinya dalam bidang seni dan melukis. Itu saja yang bisa kami harapkan. Harapan kami memang ke depan, monggo untuk masyarakat bisa mempercayakan putra-putrinya yang lulusan SMP maupun MTS tahun ini atau tahun yang lalu yang belum melanjutkan pendidikan di jenjang SMA Muhammad SMA, maka kami terbuka menerima panjenengan semua atau adik-adik semua untuk bisa bergabung di SMA Muhammadiyah Tunjung tahun 2024-2025. SMA Muhammadiyah memang berdiri tahun 1987 dan telah meluluskan banyak sekali lulusan yang insya Allah mereka semuanya sukses, ya, sudah menjadi orang. Banyak yang menjadi dosen, menjadi guru, pengusaha, dan sebagainya. Kemudian yang awalnya dulu SMA Muhammadiyah Tunjung itu tempatnya bukan di Tunjung tapi di SMP Muhammadiyah Tunjung yang ada di Linggapura. Kemudian lambat laun SMA berdiri, mendirikan di Tunjung, ya, yang gedungnya masih mungkin hanya satu kotak atau satu tempat, ya, satu lokasi, dan alhamdulillah sampai sekarang SMA Muhammadiyah sudah berkembang, ya, menambah gedung baru yang dulu tidak ada aula, sekarang sudah ada aula, lab komputer ada, lab bahasa ada, lab perpustakaan juga ada, ya, alhamdulillah. Dan rencana ke depan SMA Muhammadiyah juga akan, ya, bersama pimpinan cabang Muhammadiyah Tunjung, majelis tabligh atau majelis dakwahnya itu akan mendirikan pondok modern, ya, yang tempatnya juga masih di SMA Muhammadiyah sebelah Masjid Mujahidin. Itu SMA Muhammadiyah, ya, dari 87 sampai dengan sekarang alhamdulillah kami insya Allah bisa meluluskan 100% dari setiap angkatannya, dan dari tiap-tiap angkatan banyak sekali yang sukses dan tidak lupa kepada SMA Muhammadiyah Tunjung. Dan mudah-mudahan ke depan juga kami diberikan keleluasaan untuk bisa berkembang lebih baik lagi, lebih berkembang lebih banyak lagi murid-muridnya dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat di Kecamatan Tunjung dan sekitarnya. Miayu, Paguyangan, Sirampok, ya, Bumi Jawa, ya. Nah, itu yang harapan kami. Dan kepada alumni mudah-mudahan bisa berkunjung, ya, yang alumni-alumni lama itu bisa berkunjung ke SMA Muhammadiyah Tunjung, silaturahim, melihat apa ada perubahan-perubahan apakah yang ada di SMA Muhammadiyah Tunjung. Dan itu saja apa yang bisa kami sampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Imran Jabang Muhammadiyah Tonjo beserta ortomnya yang saya hormati, kepala sekolah Pak Ansori Eskom yang saya hormati, ketua majelis sidasmen beserta plenonya yang saya hormati, ibu-ibu wali murid angkatan 35 yang baru saja di wisuda yang saya hormati, dan peserta didik kelas 12 yang baru saja di wisuda yang saya banggakan. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir menyaksikan peserta didik angkatan ke-35 SMA Muhammadiyah Tonjong yang baru saja dilepas, membanggakan kita semua, cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan insya Allah ini adalah menjadi kader persyarikatan yang handal di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Tonjong ingin menyampaikan apresiasi, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder, pemangku sekolah baik, komite baik, majelis baik, manajemen SMA Muhammadiyah yang didukung oleh guru dan karyawan. Tahun ini ada sebuah lompatan dengan tadi sudah diresmikan launching PKK SMA Muhammadiyah Tonjong. Mudah-mudahan ini menjadi pintu pembuka majunya SMA Muhammadiyah Tonjong di masa-masa yang akan datang. Insya Allah kader-kader persyarikatan yang sudah kita didik melalui lembaga pendidikan ke depan menjadi kader-kader persyarikatan yang militansinya mampu membanggakan khususnya keluarga besar Muhammadiyah Cabang Tonjong. Satu pesan kami, pastikan ke depan tidak ada lagi alumni SMA Muhammadiyah Tonjong yang kedapatan tidak bekerja atau nganggur. Tugas kita semua adalah bagaimana memastikan lulusan SMA Muhammadiyah Tonjong mampu terserap di dunia kerja, syukur-syukur mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kami sangat mendukung sekali program PIM Majelis Didasmen terkait dari upaya bagaimana memajukan lembaga pendidikan ini. Satu, pentingnya kita jejaring baik dengan dunia usaha, dunia industri, juga dengan perguruan-perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, agar ke depan kader-kader terbaik kita ini mampu mengenyam pendidikan yang lebih baik. Insya Allah dengan mengenyam pendidikan yang lebih baik, insya Allah prestasi, cita-cita warga Muhammadiyah maupun keluarga besar Muhammadiyah insya Allah akan mendapat bimbingan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa karimina wa syafiina wa zuhdina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan karunia yang tak terhingga, yang mampu membesarkan anak-anak kami menjadi kader Muhammadiyah, yang mampu menegakkan agamamu di bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang tua yang mampu membimbing, membawa dan mengarahkan anak-anak kami menjadi anak yang solih dan solihah,
yang mampu membangun surga untuk kedua orang tuanya di alam akhirat kelak, ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, SMA Muhammadiyah adalah SMA yang kita banggakan. Satu-satunya di Kecamatan Tonjong yang merupakan sinar cahaya bagi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mampu membangun SMA Muhammadiyah sebagai SMA unggulan yang sekarang berada di tengah-tengah sekolah-sekolah lain. Kita bersaing untuk menjadi kebanggaan di PSM Muhammadiyah Tonjong. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbi hab li hukma wal hibni bis solihin waj'al li lisana sidqin bil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.